صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله بجمالك وتعالى أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المسلمين رحمكم الله،
Taqwalah saudara-saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, fahamilah apa itu hak masjid dari segi kedudukan dan penghormatannya. Berkhidmat dan tunaikanlah kewajipan saudara terhadap masjid. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengikuti khutbah hari ini yang bertajuk Jangan Biarkan Masjid Kosong. Saudara dan jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, masjid adalah rumah Allah, tempat turunnya rahmat Allah dan pertemuan para malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh. Allah sendiri meletakkan kehormatan dan kemuliaan masjid dan memberi amaran kepada sesiapa sahaja yang menghalangi atau menyukarkan hamba-hambanya untuk mengimamkan masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Maksudnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi daripada menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut-nyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menekankan betapa pentingnya masjid dan memberi penghormatan yang tinggi kepadanya. Ini dapat dibuktikan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan 3 asas penting pembentukan pemerintahan Islam di Madinah sejurus selepas hijrah. Asas-asas itu ialah mempersaudarakan muhajir dan ansar, mendirikan masjid dan mengubah perlembagaan Madinah. Sesuai dengan namanya masjid, iaitu tempat sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabatnya untuk berjemaah di masjid dengan janji pelbagai ganjaran istimewa. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan masjid dengan majlis ilmu, menjadikannya pusat pembudayaan Islam, markas para mujahidin, dewan mesyuarat, pusat komunikasi dan pusat sehenti. Apa yang jelas, masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada era awal Islam sentiasa hidup dan diimarahkan oleh umat Islam dengan beribadah dan beriktikaf. Masjid-masjid dipenuhi dengan mereka yang dahagakan ilmu dan mahu mendalami agama. Ketika tiba solat fardu pula, masjid-masjid dilimpahi dengan para jemaah. Umat Islam pada masa itu tidak pernah mengunggulkan diri daripada solat jemaah di masjid. Hati mereka sentiasa rindu kepada masjid. Di setelah itu, mereka berjiwa masjid, terus menghayati sifat-sifat ketenangan, jujur, mahabbah, bersatu dan sentiasa mengingati Allah walaupun berada jauh daripada masjid. Saudara dan jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula keadaan masjid kini dan di negeri kita? Alhamdulillah, keseluruhan masjid-masjid dibina dengan baik. Banyak masjid baru yang mempunyai rata bentuk yang menarik, mempunyai ruang-ruang solat yang selesa, lengkap dengan segala kemudahan. Terdapat masjid yang sangat bersih dan dihias begitu indah dengan hiasan taman yang menambahkan lagi seri masjid. Namun dari segi pengimarahan, tidak banyak masjid yang boleh kita contohi. Hanya sebilangan kecil sahaja diimarahkan dengan sewajarnya. Masih banyak masjid yang sunyi atau hampir kosong selain daripada waktu solat Jumaat. Jarang kedapatan masjid-masjid diimarahkan di luar waktu solat fardu dengan solat-solat sunat, iktikaf, tilawatul Quran dan majlis-majlis ilmu. Saudara-saudara jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sirah,
kita dapati faktor kekuatan perpaduan umat dan kecemerlangan dakwah adalah bermula di masjid yang diimarahkan mengikut tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak hayallah musuh Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu munafik yang didalangi Yahudi juga membina masjid dengan tujuan jahat iaitu untuk melemahkan kedudukan dan perpaduan umat. Allah mendedahkan di budaya muslihat musuh itu dengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Maksudnya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Tidak cuma yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi umat Islam kini yang berusaha kembali meningkatkan ketakwaan dan kedaulatan serta tidak rela lagi diperlekeh atau diancam dengan perpecahan, maka seruan dan kempen kembalilah ke masjid dengan mengimarahkannya sangatlah penting. Justeru janganlah kita biarkan masjid kita kosong atau fungsinya longgar. Jangan samakan diri kita dengan menggunakan fasik yang tidak menginjakkan kakinya ke masjid kecuali apabila diusung untuk disolatkan, iaitu setelah meninggal dunia. Jangan juga kita menjadi seperti orang yang tidak beriman yang melalui tepi pagar masjid tetapi tidak menoleh, apatah lagi singgah untuk solat. Seterusnya, marilah kita bersatu mengajak diri kita, keluarga dan jiran tetangga kita meningkatkan keimanan, pergi atau singgah ke masjid untuk mengimarahkannya. Dengan cara yang pertama, solat fardu berjemaah. Yang kedua, beriktikaf, menunaikan solat sunnah seperti duha, berzikir, membaca Al-Quran dan menelaah kitab. Yang ketiga, mengadakan dan menghadiri majlis-majlis ilmu, tazkirah, kuliah, ceramah atau forum dan muzakarah. Yang keempat, mengadakan dan menjayakan program khidmat nasihat agama dan kekeluargaan. Yang kelima, mengadakan program takarub atau bimbingan agama yang menarik untuk golongan belia dan kanak-kanak. Yang keenam, menjadikan dan memastikan masjid sentiasa bersih dan teratur. Akhirnya, saya menyeru diri saya, saudara-saudara sekalian, imam-imam dan bila-bila sekalian dan juga seluruh umat Islam untuk meningkatkan ilmu dan kepentingan syakhsiah diri kita kerana kita semua adalah pemimpin dan ikutan masyarakat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang bermaksud, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka mereka ialah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوا مساجد الله لما يشرع لها، ولا تدعوها فارغة ومهجورة. Saudara-saudari dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan majukanlah masjid-masjid Allah sebagaimana yang disyariatkan, dan janganlah gembirakan mana-mana masjid kosong atau diabaikan. Tidak cuma yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan baginda membawa ajaran Islam. Saya nak kasih dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepada baginda. Kalau kita Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, rawahu Muslim. Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikatnya untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطانيذا زين العابدين ابن المنحور سلطى المحمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه الظاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه
واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكون محمد إسماعيل ابن الواثق بالله تقني زين العابدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami yang kami kasihi. Masukkanlah mereka ke dalam kalangan orang-orang yang dikurniakan rahmat dan berkat di dunia hingga akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami, ahli keluarga kami dan umat Islam seluruhnya, agar sentiasa berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.